Oke guys, ternyata saya sudah selesai. Dan kita klaim dulu hero baru coy. Amaterasu. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali lagi bersama gue Rekombo guys. Di video kali ini kita akan mengupdate game Remote. Kali ini kita akan mengupdate game Mobile Legends Adventure lagi teman-teman, dengan versi 1.1.327 dengan mode menu yang kalian bisa mendapatkannya, yaitu adalah musuh yang menjadi bodoh atau tidak bergerak teman-teman ya. Dan catatan ini, chat ini tersedia hingga tahap 4 ke 40 baru bisa katanya guys. Tapi ya gue mau udah bisa coy. Oke, kalau gitu teman-teman, kalian tuh harus punya karakter yang bisa nyerang dari jauh atau nyari belakang teman-teman. Kalau nggak gitu, kalian akan nge-stuck coy. Kita klaim-klaim. Tapi kalian jangan lupa guys, kalian harus wajib mengklaim atau mengupgrade hero-hero kalian ya guys ya. Ini baru stack 4 teman-teman, tapi ini masih loading ya. Oke lah, nggak apa-apa nih teman-teman. Oh ya teman-teman ya guys, gara-gara sunblock gue itu gue uninstall, ganti ke F1 EM, jadi yang dikasih akun itu udah hilang guys. Lupa ternyata guys akun Facebooknya guys. Pamprim, klaim. Klaim lo guys, ini akun gue yang lama ya guys, simpan di gamenya sendiri guys. Padahal gue gak main kan, gak pakai login, simpan data di HP kalian teman-teman ya. Wow. Kenapa beda ya di Mobile Legends asli sama yang Adventure guys? Ini terlihat apa ya, hot sekali coy. Wah, ada yang bagi kode guys. Ah, oke, lupain guys, ada yang lagi bagi kode guys. 227 kode apa ya? Kita coba guys, 244 huruf besar W V 7. Kita copy paste. Oke teman-teman, kita kembali. Terus giveaway-nya di mana ya? Oke, cancel aja ke settingan. Terus ke sini kah? Oke, kita claim dulu guys. Di mana ya? Giveaway-nya di mana guys? Ada yang tahu kah? Oke, semuanya enggak. Settingan apa kah? Settingan Inggris account shorts. Di mana? Oke, kita cek dulu email guys, siapa tahu ada ya. Kita klaim dulu teman-teman, siapa tahu dapat. Kalau bisa sih guys ya, kalian tuh punya hero yang namanya Saber. Dia tuh nyerang dari belakang guys, setahu gua gitu. Kita klaim dulu guys. Nice. Nanti kita coba gacha ya guys ya. Tapi di manakah Untuk mendapatkan gift-nya guys. Kok gua enggak tahu ya gift-nya di mana gitu. Agro. Ini enggak ada. Di settingan harusnya ada gitu. Ini enggak ada guys. Itu mice brother ini. Enggak ada, aneh banget dah game ini guys. Gift-nya enggak ada guys. Udahlah, bodo amat. Oke nih guys, top up. Event. Oh, di event kalau enggak salah guys. Nah, ini dia guys, coba ya. Dapat 500 diamond, lumayan. Nanti kita gacha guys. Oke, kita coba dulu teman-teman yang versi tanpa menggunakan MOD-nya ya guys ya. Kita langsung cek langsung stack berapa ini ya. Itulah guys ya. Nah, ini untungnya gue guys ya, gue punya Farsa guys. Dia nyerangnya dari belakang ya. Jangkauannya tinggi sekali teman-teman, atau lebar sekali ya. Ada bandang nih bos, sengkel dong. Nah ini dia guys, nah, itu enaknya tuh. Right. Nah itu bedanya adalah kalian bisa nyerang. Oke, kalau gitu kita aktifkan guys. Oke, sudah gua aktifkan. Sudah aktifkan teman-teman, kita langsung saja. Apakah berhasil? Nah kalau aktifkan kayak gini dia guys, ngebug. Karena ini stacknya belum ke 4/40 teman-teman ya. Stack 4/40 ya. Nah itulah guys. Nanti dia ngebug gitu coy.
Dia ngebug coy. Kita sekali lagi udah gue taruh ke depan loh padan. Gak mau. Ih gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Sekali lagi guys. Sekali lagi guys. Oke, kita coba ulang-ulang aja kayak gini guys. Tapi sebenarnya ya masih bisa di tanpa menggunakan MOD guys. Jadi santai aja. Kita aktifkan. Nah ini kalau udah matikan ulang lagi dia nge-close coy. Oke ulang lagi teman-teman. Oke kunci lagi, tutup guys, tutup guys, tutup guys. Oke okay, guys, kita lanjut lagi bersamaku di Mobile Legends Adventure. Dan kali ini kita langsung tanpa menggunakan MOD karena kita masih bisa ya guys ya. Masih bisa guys. Masih bisa guys. Pasal ini sih kita akan langsung full upgrade. Full upgrade aja guys, lebih cepet guys. Oke okay. Oke, okay, new skill. Full upgrade pokoknya guys. Oke kembali lagi dan kita langsung saja untuk stack 440 baru berapa ini coy. Waduh sur juga guys, sur juga guys. Oke 1, 2, 3 let's go. Nah ini kita nggak pakai ya. Nah kalau nggak pakai dia tampilannya lancar coy. Adakah yang sudah tampilannya 440 guys? Tapi nggak apa-apa sih, masih bisa kok guys, masih bisa guys. Lumayan sakit kan. Next next. Next lagi guys, next lagi. Gaskun, gaskun. Let's go, let's go, let's go. Masih bisa kok. Kalau apa namanya? Power kita kalah, kita baru kita gunakan, guys. Nah, itu dia, coy. Biar kita bisa mendapatkan karakter terbaru ya. Ya, lanjut lagi. Apaan tuh? Let's go, baby. Masih bisa, guys. Masih bisa. Oke, grog gua nih keren nih. Tanker gua, guys. Tanker gua, guys. Nanti kita baru gacha ya. Nice. Oke. Okay. Nah ini stack 410 guys. Berarti butuh 40 lagi ya. Apakah cukup? Oke okay, masih cukup teman-teman. Sampai nggak cukup kita baru kita kurang aktifkan dari mod ini ya teman-teman. Apakah kalian sudah menamatkan game ini teman-teman? Atau kalian sudah jago? Buat apa jago guys? Nah itu dia. Kalau ada saber sih GG sih guys. Oke, skip aja guys. Udah stack ke 11 teman-teman. Kalau gitu kita langsung coba gacha ya. Oke, gratisan nih guys. Kita langsung coba guys. Kita lihat apa kita hoki gratisan. Ya elah ini apaan bro. Apaan ini guys. Masih kurang diamondnya. Oke guys, harapan satu-satu. Let's go. Karapan itu ada. Dapat Bruno. Ini apa nih? Masih kurang guys, masih kurang. Harusnya ya. Ada loginan itu guys. Bisa dapatkan saber gitu. Tapi di sini tidak ada lagi. Ya udah nggak apa-apa kalau begitu teman-teman. Coba kita lihat apakah Bruno itu bagus. Pokoknya nyerang dari belakang. Nyari dari iya. Kalau gitu guys, Trigger akan ku ganti dengan Aldous. Kita coba pakai Aldous ya guys ya. Oke, new skill. Duit dia sudah habis, kalau begitu kita langsung saja ke campaign. Dan kita ganti Trigel ke Star. Ke Star. Ini kita ganti ke Aldous. Oke guys, kita lihat. Masih biasa, masih bisa, masih bisa. Kalau udah nggak bisa, kita baru aktifkan teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman. Cara untuk upgrade-nya juga gampang teman-teman, tinggal install aja. APK-nya kalau kalian udah download. Masih bisa 99, masih bisa teman-teman, masih bisa. Yuk kita lihat, pengen lihat ultimate Aldous dulu guys, apakah dia bisa ngejar dari belakang.
Masalahnya musuhnya itu nggak ini guys, nggak deketin hero kita, itu pusingnya tuh guys. Ini gitu enak. Oke, sedikit lagi guys, sedikit lagi 40 guys, sedikit lagi 40 guys, kita skip ya. Oke guys, ternyata saya sudah selesai. Dan kita klaim dulu hero baru coy. Amaterasu. Apa ini GG? Oke kalau gitu teman-teman, ini baru stack berapa ya nih? Itulah pokoknya guys, stack 4-15 teman-teman. Tapi kita mau masukin hero terbaru dan kita mau upgrade guys. Where are you? I'm fine. Kita langsung pull up, kulihat teman-teman apakah ini bagus dan masih bisa kita skill-skillkan lagi teman-teman. Tap and hold, oke. Telat lu ngomongnya. Kayak ini juga kita upgrade teman-teman. Upgrade, upgrade. Kayak ini gua main apa namanya One Punch Man gini guys. Alright, skill begitu kita kembali ke ini. Next chapter. Oke. Okay. Udah stack kelima guys, udah bisa kah? Pakai modnya teman-teman udah stack 4/5 bahkan udah ke 50 coy. Alright guys, ih keren. Apa nih boys? Waduh bayar ya. Oke okay, guys, kita masukin dulu. Oke okay, masih bisa ini ya, nggak pakai mod guys. Masih bisa guys. Masih bisa. Masih bisa. Nah ini nih, error jarak jauh nih guys. Oke, kita langsung aktifkan teman-teman. Apakah berfungsi dengan baik? Kita aktifkan. Oke, sudah kita aktifkan. Kita langsung saja. Nah, kalau aktifkan langsung begini deh guys. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Nah, musuhnya udah nggak nyerang. Dan akhirnya teman-teman, hero baru ini membawa keberuntungan kita. Keluaran dikit lagi gitu loh. Oke ulang lagi guys, ulang lagi guys. Masih ngebak-ngebak ya. Sekarang aja. Apakah error-nya kurang deket teman-teman ya? Nanti kita coba kita deketin ya. Kita lihat guys, kita lihat. Tuh kalau pakai animasi, animasinya kayak gitu ya. Oh bisa dikit lagi. Yah. Kira-kira kenapa tuh guys? Padahal udah catatannya udah bisa gitu loh. Oke teman-teman, kita coba dia di depan ya. Nah di depan juga. Oke kita langsung coba battle lagi. Walaupun di depan tetap dia akan di kebelakang ya. Emang kurang ajar game ini guys. Masih gak bisa coy. Power to the sky, the sky. Nice. Ternyata harus digituin dulu guys, tapi nggak apa-apa. Oke guys, di sini hampir guys, hampir mendekati skill kita atau BP kita teman-teman. Kita coba sekali lagi. Apakah ngebug? Bisa yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk. Ultimate-nya guys, kita keren. Oke, ultimate-nya apa itu fungsinya coy? Pada gak nyerang loh, kurang ajar guys. Oke ultimate lagi. Nah ultimate apa fungsinya coy? Yuk bisa yuk. Oke guys, penyelamat ternyata ini guys. Alright alright. Lagi. Tanpa pakai mod juga bisa sih guys, karena BP nya masih bisa. Aduh. Ayo oke okay. Oke okay. Nah ini nih yang di bawah belakang ini guys, susah nih guys. Apakah bisa kena? Oke, okay, nice. Oke okay, guys, mungkin segitu aja untuk dari video. Terima kasih dan untuk tadi habis kita lihat penyimpanannya guys. Oke okay, guys, dari untuk full penyimpanan di game ini itu sekitar 2,3 gigaan. Oke, okay, terima kasih dan nonton sampai jumpa di komen, subscribe. Bye bye.